saya Zara Sakina Al-Hadi dari kelas 5 Iris. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat jus carrot. Ini carrot yang Zara beli di pasar tadi. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah carrot yang dipotong kecil, susu segar dan brown sugar jika perlu. Kali ini Zara akan menggunakan juicer kerana carrot mempunyai serat yang kasar. Step pertama, basuhkan carrot. Potongkan carrot kecil-kecil supaya boleh masukkan ke dalam juicer. Ini adalah juicer yang Zara gunakan. Pertama, onkan current dia dulu. Dan apabila sudah nampak lampu di sini, tekan bahagian low. Pastikan keselamatan kawan-kawan semasa mengendalikan juicer. Juicer ini boleh mengisar sehingga 1 kilo carrot. Jus dah siap, jom kita hidangkan. Untuk mendapatkan jus yang sedap dan lebih pekat, isikan separuh jus carrot ke dalam cawan dan separuh lagi susu segar. Sekarang Zara nak isikan yang lebih ni ke dalam cawan-cawan kecil untuk letakkan di dalam freezer untuk buat ice blended carrot malam nanti. Dengan 1 kilo carrot, kita boleh membuat 3 cawan. 2 untuk malam nanti dan 1 lagi untuk hari ini. Tuangkan susu segar ke dalam cawan. Ambil sudu dan gaulkannya. Letakkan brown sugar jika mahu lebih manis. Letakkan ice cube kalau nak sejuk. Dah siap, dah boleh minum. Sedapnya. Siapalah buat ni, sedapnya. Yang lebih ni kita letakkan dalam freezer untuk buat jus carrot malam nanti. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.